adalah lebih baik kerana kita tidak mengganggu proses gigi kita itu untuk beberapa jam berikutnya dengan aktiviti-aktiviti kunyah makanan dan sebagainya. Gigi kekal dalam keadaan bersih. Ya. Baik, kita teruskan tadi apakah... Okey, kita ada pemanggil lagi di talian. Baik, silakan. Hello, assalamualaikum. Solid ini kena pastikan bahawa alat-alat itu adalah bukan alat-alat yang menedah air daripada terkena kulit. Jadi kalau pakai itu macam contoh ya, kemerah pipi ke ataupun foundation kita ke, menedahkan air tak boleh sampai ke kulit, yang itu kena buang. Ya, kena ambil cuci ke makeup remover ke apa-apalah yang membantu kita, isu basah ke, bersihkan. Tetapi kalau memang bahan-bahan tersebut ada tertulis itu tidak kanis air atau terlap air ataupun bukan yang tulis water resistant, daripada air, daripada dibuat daripada air water base makeup, jadi ini adalah diharuskan kita ambil saja untuk kena dengan alat makeup. Ya, jadi ingat dia punya point dia adalah supaya alat-alat itu tidak menghalang kita daripada terkena air. Yang contoh macam ni, kita boleh kata benda itu halal. Okay, halal tak ada masalah. Tapi halal pun kena pastikan dia tidak Beri. Kita siapkan dan kita sisihkan. Beri. Jadi bila sebab ada sebahagian yang berbakat,